Simpel sudah mateng guys. Selamat makan. Dadah. Tahu dan pare. Hey guys. Selamat datang. Kita skip laros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hey guys, aku kali ini menu dinner goreng ikan ini mau aku masak dengan pare juga, pare lagi. Pokoknya pare ya guys. Tidak apa-apa guys. Yang tadi ikannya di, yang di video short ikannya dipotong kotak-kotak, bukan ikan ini ikan apa ya, ikan segar guys. Ini bumbunya bawang putih sama jahe aja guys. Nah ini sekarang aku mau tumis pare. Panaskan minyak dalam wajan. Sesimpel ini loh guys. Tumis bawang putih dengan jahe guys. Lalu masukkan pare yang sudah diiris-iris dan sudah dicuci-cuci. Sedikit garam, aduk biar tercampur rata garamnya ya guys. Diungkep sebentar. Di sini aku sudah menyiapkan ini kecap asin. Aku tambahin penyedap rasa sedikit sama kecap manis sedikit. Sebenarnya enaknya pakai huyao atau saus tiram, tapi bosku nggak mau dikasih itu, lagi sakit, jadi lebih sedikit bumbunya guys. Masukkan ya tadi kecap asin, kecap manisnya, dikucaki ya jurnali ya guys, dikucaki gawe banyak maneman. Tambahkan air panas alas sedikit ya guys, biar lekas empuk. Ini pare-pare yang bulat itu guys. Diungkep ya guys, kurang lebih 2,5 menit. Pindahkan ke ungkep, ditunggu sampai empuk baru tampil guys. Dicek dulu ini apakah sudah empuk ya. Oh, es tegel empuk berarti deh. Terus bisa ditambahkan ikannya rek. Tambahkan ikan yang sudah digoreng tadi. Disiram-siram, dibalik-balik. Di
ungkep sebentar biar meresap bumbunya. Nah, di sini aku sudah siapkan ini, ada bawang, potongan bawang merah, bawang putih dan jahe untuk memasak untuk oseng tahu. Aku ambil dulu tahunya, guys. Aku rasa sudah oke ya, guys. Bisa ditiriskan dulu, guys. Dientas, disisihkan. Ini tahunya, guys. Mau dimasak dengan ini, ikan ini, kalengan dengan black bean, guys. Ikuti terus ya. Sekarang kita goreng tahunya, guys. Aku masukkan dulu ya, biar nggak nyiprat, saya takut. Ini tahu yang ini. Digoreng dulu biar airnya hilang, guys. Jangan lupa dipotong. Tadi potong. Biar enggak ini. Goreng tahunya enggak perlu lama-lama ya, guys. Karena ini ya, tahunya sudah matang. Pokoknya anget. Anget juga. Ya, tidak kalau uang jalanan loh. Kalau terkumpul, sudah tak. Ini guys, sudah taruh sini. Sekarang goreng bumbunya. Bawang putih, bawang merah, irisan bawang putih, bawang merah dan jahe. Sorry. Terus sampai harum. Lalu masukkan guys black bean dan tauco. Black bean tadi ini, guys. Karena ini black bean sudah asin ya, guys, tambahkan sedikit kecap manis saja. Mungkin untuk pewarna aja, guys. Lalu tambahkan tahu yang sudah digoreng hangat. Sini nggak perlu tahunya sampai coklat, karena ini tahunya yang mantap ini, guys. Guys, 2 menu simple sudah mateng, guys. Selamat makan. Dadah. Tahu dan pare. Terima kasih buat